Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar semuanya? Semoga pagi ini saya doakan saya selalu baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Bendungan Kisah Darat, Kelurahan Kisau, Kecamatan Nomor 2, Kabupaten Kutai Selatan guys ya. Ini termasuk tempat favorit guys. Jika gambar tidak sesuai atau judulnya diulang-ulang atau tempatnya tidak nyaman bagi kalian, saya mohon maaf guys ya. Tapi di sini banyak yang kenangan guys, apalagi di zaman saya dulu banyak kenangan tempat pacaran dan masa kecil guys ya. Walaupun diulang-ulang beberapa kali, tapi nggak bosan-bosan saya bikin konten di sini guys. Dan saya kaget ya melihat bendungan ini surut guys ya. Ini sawah-sawah ini air ini mengalir ke sawah-sawah bawah guys ya. Dan banyak untuk kolam guys. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan sampai mutas guys ya atau meracun kalau selagi untuk mancing atau mana ataupun nyentrum untuk makanannya boleh guys. Tapi kalau untuk berjual nggak boleh guys ya. Dan batu-batu ini nggak boleh diambilin guys. Kalau untuk bangun proyek sini atau bangun rumah sini boleh, tapi untuk dijual nggak boleh, atau untuk tambang guys ya, karena akan merusak ekosistem alam dan merusak keasliannya guys ya. Ini tetap dijaga oleh orang sini guys. Dan kita nanti mau mandi ya, walaupun tadi pagi saya sudah mandi, tapi tetap mau mandi lagi ya. Batunya ya mantap ya. Saya kaget airnya surut guys ya. Bisa-bisa surut seperti ini ya. Biasanya besar guys ya. Tapi sejauh ini walaupun kemarau enggak kering guys ya, padahal di sini musim hujan guys ya. Kayu-kayu ini kayu dari pohon-pohon rubuh di hulu sana guys, tapi enggak tahu tanah-tanah siapa guys ya. Kalau di sini saya rasa punya marga guys atau punya pemerintah guys ya air ini guys ya. Tidak ada yang punya guys, tapi tetap bersama-sama kita menjaga ekosistem alam sini guys ya, biar anak cucu kita atau suatu saat nanti kita pulang yang merantau bisa melihat guys ya. Otomatis kalau orang selatan pasti tahu guys ya, pemain sini utama orang Nomor 2 dan Kisau guys ya. Kalau dulu bisa hanya untuk jalan kaki aja guys ya, kalau sekarang udah motor tapi jalannya udah hancur, mungkin udah tahap renovasi dan perbaikan guys ya. Udah memang tahap wajar guys, dibenerin guys. Tapi saya sini tidak ada sini minir apalagi yang jatuh baik untuk motor pribadi, hanya untuk mengingatkan saja bahwasanya memang sudah tahap perbaikan bendungan ini guys. Ya, untuk dibangunnya kalau nggak salah tahun 90 dan udah pernah direnovasi, sekarang ini jalannya udah patah guys ya. Nanti kita kasih tahu guys ya bahwa jalannya udah hancur guys. Kalau saya jenuh sinilah saya guys ya, main guys, saya mandi ya guys. Dan mungkin saya juga udah 2 bulan guys ya nggak mandi sini guys, terakhir waktu pagi-pagi itu guys ya. Dan ini udah nggak terasa udah 2 bulan aja waktu berlalu guys ya, cepat guys ya, nggak terasa siang malam waktu ini guys ya. Nah begitulah namanya guys, waktu guys. Nggak terasa cepat berlalu waktu ini. Salam hangat, salam damai buat kalian dimanapun berada, terutama yang fokus selatan guys ya, pribumi sini ataupun orang yang pernah merantau ke sini. Semoga kita sehat selalu dan dari Sabang sampai Merauke guys ya. Jadi kalau YouTube saya ini untuk silaturahmi dan kenang-kenangan, agar bisa kita bisa tukar pendapat dan tukar pikiran guys ya. Dan tidak untuk kemungkinan nanti insya Allah kalau seandainya badan saya sehat, ada waktu, saya mau bikin konten di tempat kalian juga guys. Dari jauh hari saya pamit guys ya. Dan walaupun saya menyadari YouTube saya ini hanya labal-labal, mungkin tidak sempurna dan sebagus YouTube kalian guys, tapi hanyalah untuk hiburan saja guys ya. Tidak ada niat untuk menaingi YouTube kalian guys, malah ingin memotivasi guys ya. Perkenalan guys, untuk yang kalian sudah subscribe, setia menonton, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Karena tanpa kalian saya ini mungkin nggak bisa bertahan seperti ini guys. Ya. Licin guys. Dangkal ya, kalau nggak dangkal kemarin itu enak guys ya. Buat terapi otak ya.
Kalau zaman dulu mall apapun belum ada guys ya, di sini juga sampai saat ini belum ada guys. Tapi sejauh ini kalau mau main ke Batu Raja guys ya, kalau mau main kemana-mana hanya bendungan ini, tempat-tempat yang lain guys ya, jalan ranau ataupun manapun itu guys ya. Tuh, kalau sekarang enak guys, sudah ada motor, mau jalan ke Batu Raja kemana-mana, anak-anaknya juga main game aja guys ya di rumah guys ya. Kalau dulu nggak ada guys game-game kayak gitu guys. Tuh, ya kalau pulang sekolah main sini guys, dan sini banyak cerita saya tentang masa lalu guys ya, masa sekolah saya guys ya. Teman saya minggat di sini guys, sering bakar ayam guys ya. Malam tahun baruan atau tahun baruan di sini ramai guys ya, karena suasananya tenang dan damai guys ya. Kapan lagi kita menciptakan keramaian dan ketenangan kalau bukan dari inspirasi diri kita sendiri guys ya. Kalau mau nyaman, mau tenang, kalau menurut saya tempat-tempat kayak gini lah guys. Tapi beda orang, beda cara, beda cerita guys ya. Kalau saya yang pastinya seperti ini guys, kalau saya guys. Karena saya memang orang udik ya, jauh dari kata mewah guys ya. Saya tidak mau menipu kalian guys, karena memang saya bicara apa adanya saja. Karena kalau kita bohong, suatu saat nanti apapun yang terjadi, kebohongan itu sering berjalan waktu pasti akan terungkap guys ya. Dan lebih baik kita malu dengan kejujuran daripada kita bangga dengan kebohongan guys ya. Kalau kita bohong-bohong terus guys ya, kapan mau maju ya guys? Ngaku-ngaku kaya, ngaku-ngaku enak, gak tahu naunya, terus susah guys ya. Buat apa guys? Tapi di sini gak ada buaya guys ya. Buaya buntung atau buaya baper udah di Semarang dan sudah ada pawangnya guys. Tuh, ya, dan tenang ya, dia tidak mengganggu kita lagi guys. Oke lanjut ya. Buaya baper atau buaya buntung atau buaya apa sudah enggak lagi guys. Udah ada pawangnya dia guys ya. Dan udah tenang dia guys. Baper ya. Bercanda ya. Saya mohon maaf ya. Nanti dikira saya musik hidup orang guys. Nikmatilah hidup itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita guys ya. Jangan sampai kita tuh melebihi kapasitas yang bukan dari basic kita guys ya. Dalam hal apa aja lah guys ya, seperti kita mau belajar tapi tidak mau berusaha, tapi walaupun kita nggak paham, tapi kalau kita mau mampu belajar guys ya, insya Allah pasti ada jalannya guys ya. Nggak ada manusia nih yang nggak bodoh guys, bodoh semua guys ya, asal dia mau belajar pasti bisa guys tuh ya. Ini yang bingung nih, udah bodoh sok pintar, banyak bacot, itu bahaya guys ya. Kalau kita bodoh tapi mengakui kebodohan kita dan berusaha untuk belajar agar ke depannya lebih baik lagi, otomatis pasti tahu guys ya, karena kita belajar dari pengalaman guys ya, karena guru yang terbesar itu adalah pengalaman guys. Tapi kalau pintar sombong juga percuma juga guys. Apa ya, pintar tapi sombong guys. Enak tuh nggak banyak bacot, diam tapi bekerja, banyak buktinya guys ya, banyak hasil guys ya. Segala sesuatu pekerjaan selesai guys ya oleh dia guys ya, enak guys. Diam tanpa kata, 1000 bahasa ya. Dan ini dari awal sana, dari arah bendungan sana, sungai ini sudah kita bikin guys ya, dari daerah Pendagan guys ya. Kalau diambilin batunya nanti ada malah rusak ekosistemnya guys. Dan baru ini saya bikin konten kecil guys ya. Kemarin sungainya besar, ada yang sedang, udah berapa kali guys ya kita bikin guys ya. Mantap ya. Sana-sana guys.
tuh ya, rapi ya. Orang-orang susah kayak ini senangnya main sini guys. Kere ya, kalau mau ke luar negeri itu mungkin nggak ada biaya saya guys. Kalau susah makan aja susah ya. Yang penting jangan nyusahin hidup orang deh. Ya mantap ya, tapi kita nggak kesana-sana ya, dan kita balik lagi guys. Dan sudah ini kita mau mandi ya. Tapi sayangnya nggak ada yang megangin kamera guys. Kalau ada yang megang kamera enak guys ya. Dan ini bekas orang bakar-bakar guys ya, tapi hati-hati nanti kebakaran lahan guys ya, bahaya guys. Kalau hutan udah kebakaran nanti membahayakan kita guys ya, walaupun ini dekat sungai guys ya. Batu-batunya guys. Tapi kalau udah kecil kayak gini kurang enak juga ngeliatnya guys. Tuh ya, aliran airnya nggak begitu keras lagi ya. Kemarin sampai sini besarnya guys, ini sampai tenggelam ya. Tuh proyeknya guys ya, sebelum jadi kabupaten guys, proyek pompres guys ya, 1990 guys ya, bendungan ini guys ya. Masih saya SD ya, dan mengalir ke sawah-sawah dan ke kolam-kolam orang guys, manfaatnya untuk irigasi ya. Dan jalannya ini saya mohon maaf tapi bukan sini menyindir guys ya, memang sudah waktunya guys dibenerin ya. Udah anjlok ya. Agak kiranya nanti pemerintah lebih memprioritaskan di sini guys, walaupun di sini bukan jalan umum guys ya. Jalan umum dalam dikendalui kendaraan dan lain-lain guys, tapi sini termasuk untuk aset wisata juga guys. Sayang ya. Sampai ke sana guys itu motor kita ya. Udah patah jalannya guys. Silakan komen kalian yang sering main kesini guys ya, yang pernah merantau guys ya. Tapi komen yang indah-indah saja guys, saya tidak mau ambil pusing, nggak mau ambil risiko nanti kita bermasalah, jangan sampai guys ya. Bahaya nanti guys kita guys, dapat masalah ya, gara-gara masalah YouTube kita jadi selisih paham guys, nggak enak ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, dari Bendungan Kisau Darat atau Kisda guys ya. Dan ini ditutup sebelah guys ya, Bendungan Kisau Darat, Kelurahan Kisau, Kecamatan Nomor 2, Kabupaten Luku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Kota Negara Indonesia guys ya, Republik Indonesia guys ya. Republik Indonesia, jika salah kata salah ucap saya selaku pribadi mohon maaf besar guys. Konten ini buat hiburan ya, abadikan buat kenangan, lebih dan kurang ya, saya mohon maaf jika tidak sempurna. Jangan murah mengeluh dengan keadaan, berusaha semaksimal mungkin agar menjadi yang terbaik. Saya guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses selalu. Salam untuk seluruh perantau Oku Selatan. Jika sukses jangan lupa pulang kampung. Oku Selatan, yes, dadah, selamat pagi ya.